International Incheon, Incheon, Incheon. International Airport di Seoul. Gue kesini untuk menghadiri acara Made in Korea. Jadi kayak conference yang showcasing brand-brand ternama dari Korea, termasuk salah satunya adalah beauty brand. Nah, ini gue lagi mau capek ya. Lagi mau jalan menuju imigrasi. Semoga nggak ngantri ya. Makan India. Is it good? Everything is really delicious, amazing, right? Yep. So cute. Kedua di Korea, gue baru aja selesai sarapan. Nanti jam 8.45 akan dijemput untuk langsung cus ke Grand Hyatt untuk acara Made in Korea 2016 ini. Jadi di sana akan ada 100 perusahaan yang beberapa diantaranya adalah beauty brand gitu, dari skincare, makeup, haircare, banyak deh pokoknya. Pokoknya nanti di sana gue akan ngeliat apa sih yang lagi tren di Korea sekarang dan brand-brand apa aja nih yang gue belum pernah coba produknya selama ini. Gitu. Jadi, yep, gitu. Apa sih? Drink it. So apparently you're going to be in my video. Bye. Kita lagi jalan-jalan mau lihat gua katanya. Terus drama banget karena tadi ternyata busnya tuh terlalu gede. Jadi kita tiba-tiba disuruh turun. Terus orangnya marah-marah, berantem sama supir bus. Gitu deh pokoknya. Oh, it's so cold. Di Korea hari ini nggak ada agenda apa-apa, jadi kayaknya gue mau jalan-jalan aja sendirian. Ikutin aja ya. This way.
jagain belanjaan. Sementara gue masih ada beberapa yang mesti dibeli lagi. Ya, agak malu sih gue diliatin orang-orang, ya udah. So this is the end of my short trip to Seoul. Maaf banget gak begitu banyak ngevlog karena maklumin belum kebiasa ngevlog sendirian sambil bawa barang-barang banyak. Jadi semoga next time udah lebih enak ya ngevlognya. Okay, thank you for watching this video and I'll see you on my next vlog.